dia lakukan misalnya minumnya 2 minggu setelahnya gitu, baru ketahuan. Enggak. Jadi kalau dari keterangan dari pihak kedokteran dari lab bisa langsung dilakukan pengecekan dari rambut ya, Pak? Siap, darah. Bentar, darahnya sendiri? Untuk darah tidak dilakukan pengecekan karena rambut itu sudah bisa mewakili semua pengecekan. Artinya ini pengecekan yang paling atas lah, dari mulai cek urin, cek darah, ini cek rambut. Jadi tidak perlu lagi ada kita lakukan cek darah. Nah, kan urinnya sendiri sudah memastikan ya, kan 90% kan bahwa dia mengandung itu. Sekarang kenapa harus pakai rambut segala untuk lebih pasti lagi? Iya, untuk lebih pasti lagi kandungannya terkait penggunaan narkotika, psikotropika. Sudah cukup, cukup lah. Sudah? Ya, siap semua? Ayo. Ya, ya Pak, bisa jelaskan Pak, LL dibawa kemari tujuannya apa Pak? Ya, tersangka LL beserta tiga yang terperiksa, saksi-saksi pada dalam sidang kemarin, kita lakukan pengecekan rambut. Ya, pengecekan rambut di laboratorium BNN Hido. Tujuannya Pak? Tujuannya untuk lebih menerangkan posisi perkaranya. Gitu ya. Kayak, kapan Pak hasil? Ya, kalau dari keterangan dari pihak lab sekitar 3-4 hari. Oke. Jangan lupa subscribe ya.